Cantik dia pemandangan kat atas ni. Rumah aku, rumah dad aku, farm, farm dan farm dan portal. Rasa sungguh, sungguh kosong. Still lagi tak buat design. Welcome back guys. Saja chill-chill atas chill atau chili je. Lepak-lepak atas pokok ni. Sebenarnya oops, salah tekan. Sebenarnya saya nak chopkan sikit pokok-pokok ni, nak ambil kayu untuk buat XP farm. Macam for example XP farm saya yang sebelum ni, dalam world saya yang sebelum ni, episode 1 hingga 9, saya buat XP farm yang normal, yang biasa je, yang tak tunjuk pun dah lama. Just senang cerita, saya nak tunjukkan lah. Okay, aku ada kayu ni kan. Okay, ni center. Aku buat branches macam tu. Aku buat kanan kiri. Aku buat gitu je. Itu je XP farm dia. Sungguh efficient, sungguh lembab dan sungguh mahal. Mahal pun mahal jugalah. Masa tu saya habis kayu semua saya bogil kan. Lepas tu saya buat XP farm yang tu je. So dalam world ni kalau boleh tak naklah buat yang sama. Pasal XP farm tu memang tak apa-apa bagus sangat lah. Oh, ada kayu. Menyampah lah kena kayu-kayu sini pasal dalam apa tu update dia lama. Macam ni Minecraft 1.6.2 dia tak ada lagi pokok-pokok baru. Dalam 1.7 dah ada lah pokok-pokok baru yang lagi bagus dia ni. Kalau kita tak ada pokok ni, satu pokok ni kita boleh dapat satu stack. Kalau yang kita pakai pokok biasa, oak tree ke, ni oak kan nama dia. Ni jungle wood. Dia oak tree tu sikit yang kena kasi, tak banyak. Okay, sekarang sampai bawah sikit lah. Dalam episod lepas saya dah janji saya nak ajar, bukan ajar, nak showcase sikit satu benda yang orang noob pun boleh buat. Pasal aku pun noob. Iaitu smelting system. Automatic, macam kat automatic pun tak jugalah. Just nak cerita smelting system. Sebenarnya saya ada dua design. Satu design dia guna guna minecart. Satu design lagi dia tak guna minecart. Tapi ni saya nak tunjuk dulu lah yang guna minecart. Pasal rasa ni macam tak berminat sangat lah. Dia bising sikit. Let me take away all my stuff. Kalau kau dengar suara macam serak sikit ni, sebenarnya tengah tak sihat badan. Demam-demam sikit. Suara pun dah macam rocker sebenarnya kan. So harap-harap tak adalah ganggu sangat dan tak adalah macam poyo ke apa ke. Ini masuk rasa lepas kalau saya cakap dengan orang-orang, hai bukan boy, macam orang bangun tidur. Macam itulah. Kalau tak rapi sudah dia macam suyu suara dia macam okay. Nampak dah. Ya. Itulah pasal tak nak recording. Tapi masalahnya nak kena keluarkan episod juga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang aku ada 6 stack jungle wood. Itu pun rasa tak cukup tu. Nak lagi. Okay, now saya akan turun bawah. Inilah saya punya automatic automatic smelting system yang gunakan furnace. Gunakan minecart. Benda ni simple je. Let me switch it on. Ini lah cakap. Alamak tu lupa nak ambil pickaxe. Ini lah cakap tu masalah ni. Kalau saya biarkan dia on, dengar tak? Memekak. Bunyi benda tu memekak. Mana aku boleh kita ambil pickaxe. Dan biasalah dia akan lag sikit lah. Benda ni simple lah. Dia tak complicated sangat. Rasa dia orang biasa, orang budak-budak boleh buat juga. Just that. Baik, kita turn off kan. Tak pun senang. Kita macam ni terus. Okay, as you can see here. Tunggu semua. As you can see here, kita ada competitor kat sini. Competitor ni akan competitor ni akan detect kan dalam ni ada item ke tak. Kalau contohnya ada item, dia akan menyala. Dia akan keluarkan redstone signal. Redstone signal yang akan matikan torch ni, yang akan matikan power ke benda ni lah. So faham eh. Kalau faham lah. Ada item akan turn on kan redstone, apa tu, comparator. Akan matikan torch pasal dia masuk dalam blok ni. Torch ni akan matikan wire ni yang mempowerkan benda ni. Kalau korang tak faham,
nasib lah, pasal aku pun tak reti sangat pasal redstone. Aku baru je study. So kalau tidak, dia akan gerak lah minecart tu. Kalau dia kosong, torch dia akan on balik dan power ni pun akan on balik. So minecart ni pun akan sentiasa berjalan. Saya akan tunjuk example ataupun contoh. Example atau contoh akan tunjuk sikit lah. Ni saya naik atas jap. Kat atas ni saya ada hiddenkan dua chest. Saya tak suka nak letak atas, nak bagi dia fancy sikit. Kat sini tempat kita letak item kita. Nanti dia akan turun bawah, pergi ke furnace segala. Jadi tempat output kita akan keluar semua barang-barang kita. So macam saya cakap tadi, kalau kita masuk chest tu, hopper-hopper pergi ke minecart. Minecart akan pergi ke sini, akan buat benda yang sama, tapi dia ubah suai ke sikit. Tapi konsep dia sama lah. Hopper masuk sini, hopper apa tu, hopper ada item, dan dia ni akan turn on, dia ni akan matikan, dan akan matikan yang bawah ni juga. Okey, harap kau faham. Dan dia akan masuk hopper dia yang apa tu kat bawah ni. Dia masuk hopper kat sini, akan terus masuk jadi input ke dalam furnace, dan terus campak mana aku punya ni. Dan terus yang dah siap smelting akan terus campak pergi ke line yang panjang ni dan banyak gila. Dan korang dapat dengar bunyi benda-benda tu kan. Sebenarnya benda yang korang dengar tu, ya aku tak boleh masuk lah, macam mana aku nak tunjuk ni. Okay, item yang masuk, okay boleh. Okay, item yang masuk, yang masuk dalam hopper ni, dia akan terus jalan dan pergi ke dropper. Yang ni semua dropper. Fakta konsep dia tak sama macam saya letak kat sini. Ada item yang dia akan turn on, lepas tu dia akan sambung ke mesin lah. Bising kau, kau bising, kau bising. So kat sini saya akan apa tu, buat satu timer. Macam saya buat timer kat atas tu untuk item elevator tu. Item akan masuk sini, then nampak tak, itu akan hantar signal jadi timer yang biasa, macam biasa saya buat. Okay, tu repeater bagi lambat sikit. Kalau kau tak, tengoklah banyak saya nak buat. Kalau nak laju, buatlah tak ada tick langsung. So repeater ni apa tu, apa, okay. So item ni akan membuatkan comparator ni hidup, dan dia akan buat timer macam kat atas tadi tu. Dia akan masuk balik ke dalam. So itu timer lah tu, negatif positif macam itulah. Alang-alang saya akan buat pergi ke dropper ni juga, akan tolak bagi redstone signal ke dropper ni, akan bagi redstone signal ke dropper ni. So dia akan hantar semua barang ke atas. Nampak tak? Dia akan masuk dan kasih signal ke dropper ni juga untuk mencampak barang ni ke atas. Campak lagi sikit. So saya buat cara pemalas lah. Saya semua tempat saya macam tu. Kat bawah dia kat sini, dia akan kasih macam biasa, dia akan kasih dua blok. Satu blok sini, dan hantar blok atas ni pun dia hantar juga. So kalau korang tak faham, harap boleh tanya lagi, tanya kat komen kat bawah, dan nanti aku cuba buat video yang hebat sini kan. Aku Sampai tak tak sampai. Alah, dia sampai chest ke atas. Aku pergi masukkan aku punya pickaxe. noob betul aku ni. Dah. Sorry lah korang, suara aku macam ni. Tapi aku still memang aku suka buat video tu korang kan. Memang untuk aku macam, ni je lah yang boleh buat aku rasa happy. Kalau macam setiap, kalau tengah depressed ke dengan apa kan, buka kat YouTube aku, tengok orang komen apa-apa. Korang banyak cakap benda-benda yang bagus, macam banyak support, banyak cakap okay ni silap, okay ni betul kan, cuba letak benda ni ke apa-apa, bla 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 cerita kan. Itu buatkan aku senyum, itu buatkan aku happy. So itu pasal aku buat video ni. Bukannya aku tak happy, aku enjoy buat video. Just kadang-kadang ada orang yang macam suka troll ke apa, dia tu jenis tak berhati perut sangat lah. Lagi pun aku tahu ramai orang nanti dalam tak kira kat YouTube ke kat apa ke, dia orang akan komen, suara kau tak sedap, kenapa kau record, kau tunggulah kau sihat ke apa ke. It's my job to entertain. Aku harap benda aku buat ni boleh buat korang happy segala. So macam tu lah, itu yang aku nak.
Okay, kita kasih demo sikit. Aku dah berbebel loh dah tadi. Okay, kita, kan aku cakap satu charcoal boleh bakar 8 kan. So kita akan cuba kita masukkan 8. Betul ke ni? Okay, kita masukkan 8. Nampak? Dia terus masukkan. Dan aku terlupa nak letak mind card. So terlupa salah tak bunyi apa-apa. Okay, ke atas ni chest ni dah kosong. Pasal semua barang dah pergi ke sini. Kita buat balik. Okay, patut aku cakap apa senyap semacam ni. Okay, kita masukkan item dalam ni. Pop dia berhenti. Pasal dia pergi pick up semua barang-barang. Dah siap, dia akan pergi ke sini. Oh dah, dah hantar. Akhirnya dia tak hantar. Dan dia terus akan masak. Okay, setiap satu item ada kata, pasal ada 3 layer, 1, 2, 3. Setiap satu item dia akan terus hantar pergi ke dropper dan terus elevatorkan dia ke atas. Setiap klik tu masa dia tengah hantar satu item lah. 3 klik sama dengan satu item. So nanti kalau dah siap semua barang, kita pergi boleh pergi mining ke, makan ke, dengar radio ke, apa ke. Dah siap nanti, pop, dah siap lah semua barang dah ada. As simple as that. Kalau korang nak buat juga, senang je macam aku cakap ni. Benda ni simple, tak ada mahal sangat, tak ada kurang, tak ada murah sangat. Just that, macam ni je. Okay, aku nak ajar pun tak payah. Korang tak kat gambar ni, patut korang tengok lah macam mana nak buat. Dah? Next. Jadi aku kena naik sikit ni. Aku kata, kau buat je macam ni. Dah siap. Patut bawah ni nanti korang boleh buat idea sendiri. Jangan ikut macam ni. Pasal yang ni sebenarnya cara pemalas. Satu lagi sebenarnya yang ni bukannya, rasa macam nak tukar sikit lah design dia. Saya nak cuba buat, tak payah guna main card. Macam tadi saya cakap, tak payah guna main card. Pasal main card dia bising. So nanti kalau bila dah siap, saya buat design untuk yang tak guna main card, saya akan datang balik. Saya akan sambung balik recording. I'll be right back. And welcome back. Tadi sebenarnya yang saat tadi kau dengar tadi, itu semalam. Ini aku record sekarang ni, keesokan hari ni. So suara dah okey sikit. So nanti sekarang ni senanglah kau nak dengar apa yang aku nak cakap. Ya semalam, ya tadi, aku cakap aku guna minecart system tu kan, bising gila kan. Sekarang ni aku buat yang simple sikit, yang betul-betul, memang betul-betul ni yang paling simple. Aku nak terangkan pun tak payah, pasal kalau kata kau ada satu chest baru kat sini kan. Biar aku tunjuk dulu bawah. Sebelum ni aku pakai, aku main banyak ni pasal dalam hati cakap, wah ni banyak space nak guna ni, macam mana lah. Tapi sekarang kita dah tutup pun tak apa, dah tak guna dah. Pasal sekarang ni saya punya system just ni je. Ni dia, betul, dah tak ada lagi dah. Ni dia, yang belakang semua dah tak ada, lubang belakang dah tak ada, depan pun tak ya. Just a tree by berapa tinggi kau nak buat punya setup. Sedang ke? Macam aku cakap tu lah, yang item elevator ni mesti still yang sama. Nanti aku tunjuk balik macam mana aku buat. Yang furnace ni pun just simple. Kalau kita bagi ruangan sikit, bagi senar sikit aku nak terangkan. Okay. Still sakit tapi masih boleh cakap lah. Kalau korang tadi, kenapa chest ni tak combine dengan chest tengah hari? Pasal selalu dia kalau kita satu chest dengan satu chest yang lain, dia akan jadi satu large chest kan. Sebenarnya yang tengah ni adalah trap chest. Itu tips untuk siapa yang nak buat chest yang berpanjangan ke, ada yang nak buat elevator chest ke, apa tu, sorting system ke apa. Kalau nak buat 3 dan tak nak ada kosong kat tengah, letak kat tengah-tengah trap chest. Tunjuk je lah macam nak buat trap chest ni. Dia sebenarnya trap chest ni dimasuk dalam update sebelum ni kot. Macam tu lah. Nak buat trap chest ni, just kita ada, ni nama dia, type wire hook dengan satu chest. That's all. Masuk. Siap trap chest. Cara untuk buat yang ni pula aku tak ingat. Sekejap, ni lepas tu ni. Ya, selang. Kita just guna 3 ni je. Kita guna wood, stick,
dengan strip apa tu iron ingot akan dapat 2. Simple as that. Oh ni aku baru dapat tadi. Tadi aku tengah cari gunpowder untuk buat TNT kan. Lepas tiba tengah nak buluh, nak buluh apa tu creeper tu, ada skeleton di belakang. Mati. Keluarlah this. Hahaha. Aku dapat free music this. Nanti nak buat DJ sekejap. Okay, kita tunggu bawa balik ni. So, yang tengah ni adalah trap chest. Yang tengah ni adalah input untuk yang charcoal bawah ni, tempat untuk kita membakar. Kalau kita tengok betul-betul cara aku letak apa tu hopper punya output dia di tepi. Di tepi ni maksudnya dia akan terus masuk ke bawah ni. Dia tak akan confuse. Kalau contoh dia, oops, aku masuk ke atas ni, yang ni kan masuk dia belah atas, dia akan terus pergi ke tempat kita nak bakar. Memang hopper ni bukan sama macam hopper dalam FTB. Orang ni dah design dah betul-betul hopper ni macam mana. So that's why dia terus masuk ke sini. Ke daripada tepi masuk tempat bakar, daripada atas dia akan masuk ke tempat kita smelting tu, biar di tempat minyak dia, di tempat smelting. Lepas tu yang bawah ni pula dia akan terus ambil daripada tempat yang kita dah keluarkan ni dah. So ni je lah, the first chest untuk input, the third chest untuk output, put. Lepas tu the middle chest is for fuel. Itu that's why kalau aku buka ni, dengar macam ada bunyi klik, macam redstone bunyi klik kan. So itulah salah satu cara dia. So macam biasa lah, tadi saya masukkan barang dalam ni, dia terus masuk sini, dan terus elevatedkan ke atas. Simple as that. So nak terangkan pun tak payah, nak ambil gambar, ambil lah gambar. Tu je lah, senang. Tak payah nak buat video mini sikit. Okay, so sekarang ni saya nak terangkan macam mana nak buat item elevator tu. Pasal aku rasa tadi aku tengok juga video tu, macam dah latih macam faham ke pasal cara aku cakap ni lain sikit. So aku akan ambil dropper sikit. Tu je kot. So dan kasih aku redstone torch. Okay, so cara aku buat dia adalah aku lompat. Okay, sekarang ni aku ada dua kan, ke atas ada dua. Dan saya akan ambil comparator macam cakap tadi, menghadap keluar. Dia akan detect sama ada ada item ke tidak kat dalam. Kalau ada item, dia tak menyala. Kalau ada kalau tak ada item, dia tak akan menyala. Kalau ada item, dia akan keluarkan redstone signal. Kita boleh je nak buat timer macam ni. Okay, macam aku buat kat sini tu kan. Kat sini aku buat macam ni je, masa macam ni je. Tapi masalah dia, dia terlalu laju. So kita saya akan letak compact apa tu repeater. Repeater ni boleh slowkan sikit. So salah, kasih balik. So setiap kali saya masukkan barang, cuba nak angle dia buka sikit. Okay, nampak dia. Kalau saya masukkan barang, akan adakan satu signal, adakan satu clock yang pulse sekali tu kan. So kita boleh directkan balik ni ke dalam. Tapi kalau kita buat macam ni je, dia akan straight, dia akan power kat sebelah sini, dia tak akan power kat atas. That's why aku masukkan lagi satu comparator. Akan masukkan, akan gandap dia ke dalam. Masalah dia, comparator ni dia boleh terima, sekejap eh. Comparator ni dia akan boleh terima jika ada signal ikut arah apa tu wire dia ni. Nampak dia kat sini kan, dia akan sambungkan lah dia punya wire dia. See, kalau contoh dia dari sisi, dia takkan terima. Kalau contoh dia aku letak macam tadi juga, dia takkan masuk, dia akan block ke terus. Itu salah satu kelebihan lah sebenarnya. So nanti wire tak adalah bersipas sangat. So tadi saya masukkan barang, dia akan pulse. So saya letak repeater kat sini, menghadap ke dalam menghadap ke dalam apa tu dropper ni. Naik ke atas sikit, dah dapat barang. So dia akan powerkan yang ni dan yang ni sekali. Pasal ni dropper yang bawah ni, di sebagai satu block yang dah di update
So dia akan apa tu, dia akan baca baca macam mana aku nak tengok. Okey, kejap bagi aku fikir jap. Okey, dan baca tu yang liver ni, dia powerkan batu ni dan benda di bawahnya. Sama macam benda ni. Repeater ni dia powerkan blok ni dan di atasnya dan di sebelah dia. Macam tu jugaklah. Nanti kalau aku dah ada glowstone dalam dia. Redstone lamp, nanti saya boleh tunjuk sikitlah macam mana. So, selepas cerita dia akan powerkan dua benda ni seketak. So kalau aku letak balik barang ni pun dia akan tolak. Kan dah bersepah. Dan dia akan lag sikit masa komputer ni tak power. So dia akan powerkan dua saja. That's why ada banyak. Aku buat tiga kot. Satu, dua, tiga. Pasal ada tiga budi tu kan. So satu, dua, tiga. So saya ada tiga level yang sama. Memang mahal sikit tapi tak apalah. Tak macam mana, itu je aku boleh buat sekarang ni. Ya, aku pandai. Aku masih belajar semua benda ni. So harap-harap korang dapat lah idea. Tak tahu lah korang faham tak faham, tapi yang penting ya, harap-harap korang boleh dapat satu ilham daripada semua benda ni. So nanti korang boleh lah try ubah-ubah sikit ke apa-apa ke. Ini macam buruk sikit kan, rasa dia boleh naikkan lagi ke apa. Nanti korang kalau ada idea ke apa, buat video response kat bawah. So nanti aku boleh tengok sekali. Kalau best, nanti aku guna. Mana tahu kau boleh lagi best dia aku. Aku kan kerti sangat buat benda ni. So saya nak buat XP farm sebenarnya. Memang nak sangat buat XP farm, tapi pasal dia nak kena lightkan semua benda-benda kat bawah. That's why aku tutup benda ni. Pasal aku nak lightkan. So nanti dia tak adalah spawn di luar XP farm aku. So XP farm aku jadi lebih efficient lah. So sekarang ni kena banyak mining, kena banyak light up semua tempat, kena banyak buat benda-benda yang off camera lah. Harap-harap Sabtu Ahad ni boleh lah masa untuk mining sikit. Seronok juga mining ni sebenarnya, pasal banyak benda yang aku boleh dapat. Iron boleh dapat. Sekarang ni diamond tak penting, yang penting iron. Pasal kalau diamond untuk aku lebih kepada enchantment. Kalau ada level XP farm, baru best ada diamond. Takkanlah kau nak enchant fortune tree ke pickaxe kot. Okay. Macam cakap tadi, kalau ada apa-apa yang saya buat salah ke, kalau ada cara penjelasan yang lagi bagus, sila buat video respon di bawah. Nanti saya akan tengokkan, dan mana yang okey saya akan showcasekan lah. Harap-harap korang enjoy dengan video ni. Harap-harap korang apa tu, hujan bagus. Harap korang dapat apa tu, ilmu sikit-sikit walaupun tak banyak. So kita akan jumpa minggu depan. Pasal minggu depan saya nak start buat ladder farm saya tu. Bukan ladder farm, ladder base. Tak ada nama, panggil ladder base lah. Aku nak buat ladder base masa kita dah banyak quartz. So have a wonderful day. Have a wonderful day. Take care. Bye bye.